IPA ini stadium 4, Mbak. Jadi stadium 4 itu memang sudah menyebar kemana-mana. Dia di leher, paru-paru, tulang belakang, rahimnya. Artinya yang seperti itu, lebih sekitar mengecil, nanti membesar. Jadi ya hal-hal seperti itu. Jadinya itu aku yang kasihan ke dianya, mungkin dia kepikiran gitu ya dengan kakinya. Karena tanpa kakinya kan dia tidak bisa bergerak gitu. Jadinya dia mungkin ngerasa sedih di situ. Kan semua orang tahu Jupe itu kan sangat aktif. Ya, dari dokter dibebaskan kita makan apa aja, karena mungkin untuk pasien kemo ya. Pasien kemo ini, setelah kemo ini sulit sekali untuk makan gitu. Jadi Mbak Jupe itu setiap kali habis makan itu, dia habis kemo itu dia muntah hebat gitu kan, mual. Jadi menurut dokter sudahlah, makan saja apa yang dia mau. Jadinya untuk bagus untuk energinya juga.